fragmen pertama. Langit biru di tanah dua musim. Sebuah laporan dari Gubernur Jenderal India Belanda, Johannes van den Bosch, kepada Menteri Negeri-Negeri Jajahan Belanda pada tahun 1830. Jangan pernah lupa bahwa secara intelektual, orang Jawa itu tidak berkembang lebih baik daripada anak-anak kita yang berumur 12 atau 13 tahun. Dan bahkan lebih tidak berpengalaman ketimbang anak-anak itu. Mereka harus dipimpin dari perintah seperti anak-anak. Gerombolan anjing pertama. Peta Hindia Belanda. Radio tak tentu gelombang. Tentara Khmer tiba di ujung timur Jawa. Pelabuhan Tanjung Perak tahun 1875. Tampak Widecong dan gulungan suara trombon. Kafilah Arab dan cuplikan pidato tentang teori teosofi. Syah Bandar Bugis membuka pintu jual beli melalui jalur laut. Berpuluh tongkang dan perahu pinisi tertancap di tepi dermaga. Sementara itu serombongan aktris dan aktor dari komedi Istanbul, Miss Ribut Orion, dan opera Dardanella melewati Surabaya dari tepi pelabuhan dan bandar dagang kapal bersama para pengelana timur dan barat jauh. Di situ berkumpul juga August Maheu dari Perancis, Tio Ti Jin dari Tionghoa, dan Billy Klimanov dari Rusia, juga Sayed Abu Bakar Bafakih, seorang Arab kelahiran Bangil, Pasuruan. Kawanan penghibur ini bergerak menuju Batavia's Kunskrim. Mereka akan membuka pameran atas kepulangan Raden Saleh ke Indonesia dengan lakon Perusahaan Dagang Transnasional. A.J. Payen tampak sedang mengajari Raden Saleh bermain akordeon. Di tahun 1830, De Lange, Inspektur Keuangan Belanda, membawa Raden Saleh pergi ke Belanda. Beberapa orang sibuk memasukkan tumpukan baju yang gunung ke dalam koper kulit. Gedung Kolf, Jakarta, 1934 hingga 1939. Serupa musim dingin yang dicangkok di tanah yang panas. Pameran atas lukisan dari Maurice Utrillo, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Odilon Redon, Raoul Dubin, Cees van Dongen, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, Giorgio de Ciccio, Massimo Cambelli, dan Marc Chagall. Kemudian berangkatlah Agus dan Otto Jenner, Afandi Salim, dan Mokhtar Apin. Asap batubara mengepul menuju London, Amsterdam, Brussels, dan Paris. Jakarta 1920, Solo 1935, Sultan Takdir Ali Syabana, pemimpin majalah Pujangga Baru, bertulah petah. Otak Indonesia harus biasa menyamai otak Barat. Individu harus dihidupkan sehidup-hidupnya. Keinsyafan akan kepentingan diri harus disadarkan sesadar-sadarnya. Bangsa Indonesia harus dianjurkan mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyak mungkin.
ke segala jurusan bangsa, Indonesia harus berkembang. Mereka yang mempunyai anggapan seolah-olah orang timur adalah wali yang suci, dan segala orang barat yang tiada berhati demikian, pasti akan kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang timur harus berguru kepada orang barat. Semangat keindonesiaan yang menghidupkan kembali masyarakat bangsa kita yang berabad-abad selaku mati ini pada hakikatnya kita peroleh dari bangsa barat. Fragmen kedua. Sebuah bangsa di bawah tajam samurai. Retrospeksi 105 pucuk surat Kartini yang ditujukan kepada Estelle Z. Handler, Nyonya MCE Offinsure, Profesor Dr. G.K. Anton, Dr. Andriani, Nyonya G.G. The Bush Boy Sabai, Nyonya R.M. Abendanon Mandri, Mr. J.H. Abendanon, dan E.C. Abendanon. Semarak sore menuju malam bersama teh, kemenyan, tumpeng, wine, dan gadis-gadis Jawa yang berhampuran di lantai pesta dansa dan gala. Seorang pelukis patriotik bernama Sudarto dalam roman Kintamani karya Imam Suparti berseru tentang Indonesia. Coba itu di sana. Sawah ladang di atas lereng berderet-leret, berkotak-kotak, beraneka rupa, bagaikan selendang tenunan pelangi, terbentang di bumi bertahta sari. ...1937... Sujoyono meradang menggerilya, melukis dengan warna kotor, terkenal dan fasih berbicara. Dan Suwaryono meragukan kepopuleran Sujoyono. Namun beritai, Muldaw Maklai menyebutkan bahwa dirinya adalah takdir yang menentukan arah. Kawan-kawan jangan putus asa, teori kita benar, ucap Sujoyono. Pemberontakan komunis gagal pada 1926 hingga 1927. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. 1936, Sujoyono membatalkan kepergiannya ke Eropa. Langkahnya genap di Singapura. Di sana Sujoyono bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Indonesia, yang menasihatinya agar tetap berada di Indonesia, menghadapi situasi perang yang akan melanda Indonesia. Bagi John, politik adalah dunia yang sah bagi seniman. Kawannya di SIN, Hendra Gunawan, berdebat dengan beberapa seniman Belanda. Apakah saudara-saudara harus mencampuri politik? Benar. Kita harus mencampuri politik. Politik yang keliru membengkokkan kesenian. Dan politik yang betul akan menyuburkan kesenian. Kemudian datanglah serdadu-serdadu sipit dan kuning dari utara, bermaklumat sebagai saudara tua bangsa Indonesia, berpikir tentang kebudayaan Asia Timur, dan berperang terhadap segala perkara yang datang dari barat. ...8 Maret 1942, di Kalijati, Letnan Jenderal Terporten menyerahkan kekuasaan pada Jepang. Dan 27 Maret 1942, Bala Tentara Dai Nippon mengikrarkan Undang-Undang Kesejahteraan dan Perlindungan pada Indonesia. Di tengah hiruk pikuk pembaitan militeristik Jepang, berdirinya Keiman Bunda Sidosu, Spionase 3 AAA, dan Utopia Masa Depan Asia Raya
Di kemudian hari, YB Mangun Wijaya membedakan dua petak generasi. Antara generasi 28 dan generasi 45, mereka yang besar di bawah didikan nasionalisme Jepang. Dan kita tahu bahwa Soeharto adalah didikan tentara peta. Dituliskannya, mereka tidak belajar sejarah. Sungguh ada suatu diskontinuitas antara generasi 45 umumnya dan generasi 1928 yang intelektual, yang belajar sejarah, sosiologi, indologi, belajar ekonomi, apa itu kapitalisme dan apa itu Marxisme. Generasi 1928 atau para pendiri kita juga menginginkan Indonesia yang gemilang, tetapi bukan negara polisi, guru. Mereka kaum humanis meski sistemnya kolonial. Sedangkan generasi 45 gurunya militer. Diskursusnya hanya 2 tahun. Sehingga logikanya ya logika militer. Logika militer di mana-mana, di seluruh dunia dan zaman adalah zaman. Pemimpin yang dididik Belanda menjadi populis. Padahal mereka itu priayi. Sedangkan hasil didikan para samurai rendah malah menjadi elitis. Fragmen ketiga. Suatu hari kita hanya akan tinggal mengenang seluloid. Dua hari setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merdeka. Ratu Wilhelmina baru mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1949. Nuklir menjadi kesunyian tersendiri yang bersemayam di jantung ketakutan orang-orang banyak di Jepang. Berabad selanjutnya, 3 reaktor nuklir di Fukushima Daiichi meledak, meluluh lantakan kota, menciptakan hantu mental yang akut. Ulang alik yang lalu dan yang kini, atas jalian temunan aksi reaksi fisika Einstein, fasisme elit, dan mimpi ras Asia yang menjalar di bawah bayang nama penjajahan. Dan bayang ketakutan pun hadir pada orang-orang biasa di kedua belah pihak, pada rakyat Jepang yang menderita di bawah serangan sekutu perang Pasifik, dan rakyat Indonesia yang menderita di bawah serangan Jepang. Orang banyak selalu sebagai korban, yang selalu mengarsipkan simptom atas bayang ingatan tentang perang. Di balik yang tampak, selalu ada yang tak terdata. Media koran, teknologi fotografi, dan rekam suara analog mengekstremisasi percepatan modal validitas atas kemerdekaan Indonesia. Adalah hari yang Cina Kung Yung Pao, yang menurut De Basa pada Oktober 46 justru
yang pertama kali menyiarkan nama-nama susunan kabinet pertama Republik Indonesia. Berikut kilas klasik redaksiannya. Patut kita catat sebagai jasa dalam perjuangan PS Indonesia terhadap tanah air. Dalam hal pengumuman proklamasi, saudara itu saudara-saudara kita dari kantor berita Antara sungguh besar jasanya. Dengan mengabaikan segala rintangan, Antara menyiarkan proklamasi kemerdekaan itu sehingga diketahui pula bukan saja oleh seluruh Indonesia, tapi juga oleh seluruh dunia. Fragmen keempat. Kaki-kaki tentara dan cermin manifest terbelah. Madiun 1948. Musa mati. Amir Sarifuddin tertangkap. Perpindahan pusat pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Tahun 1946 sampai 1949. Pada tahun 1950, Asrul Sani, Hairil Anwar, Heng Ngantung, Baharudin MS, M. Akbar Juhana, dan Mokhtar Abu menentakkan manifesto surat kepercayaan gelanggang seniman merdeka Indonesia. Sebuah repertoar kesaksian yang menyengat dua arah ini mendorong Sujoyono setengah mengiyak bahwa surat gelanggang lahir cara melawan kepura-puraan seni lukis yang melulu mengindahkan Indonesia melalui alam-alam ceritanya, namun juga melatari masuknya arus keras seni non-realisme sosialis yang abstraksionis dan formalis. Salah satu penggagas surat kepercayaan gelanggang yaitu Dr. Andes Asrul Sani pada tahun 63 memimpin pelaksanaan pameran Ganevo di Hotel Arya Duta Jakarta yang dikritik oleh Marajiba sebagai pengkhianatan secara berani pada revolusi Indonesia dengan menghadirkan banyak sekali lukisan-lukisan abstrak dan non-figuratif ketimbang lukisan realis. Yo, koyo sing kita dulu ning Arjo kae. Misbah Tamrin meneguhkan perlawanan kesenian mereka dengan ikrar. Melawan yang abstrak, seni yang paling sekarat di bidang seni rupa. Dalam versinya, Misbah Tamrin menggambarkan situasi artistik di Yogyakarta awal 60-an. Selama musim hujan, jalan-jalan di Jogja sering kelihatan basah. Dari desa-desa di sekitar kiri kota, andong-andong berangkat melawan lumpur. Lalu, dari arah pusat kota, terkadang melintas mobil-mobil sedan sambil mengibarkan air yang terkenal di jalanan. Sesekali lewat sebuah mobil impala dengan siluetnya yang terpantul di atas aspal. Seorang kolektor di dalamnya dengan beberapa lukisan hasil belajar di studio pelukis yang sedang biasa mengukar di pintu lebar-lebar kepada mereka. Soekarno baru bebas dari pengasingan Belanda di Pulau Bangka. Pada saat serba krisis tersebut, Soekarno tergoda ingin punya lukisannya Sudoyono. Mereka berdua
akhirnya sepakat untuk melakukan barter antara lukisan dengan pakaian. Saat pertemuan tersebut, Sujoyono menatap kawannya dengan tajam dan seksama. Kemudian menegur dengan tegas. Mas Karno, Mas, Mas ini apakah masih seorang Marxis? Ya jelas dong, tentu saja saya seorang Marxis. Santai Mas. Kenapa Mas Karno membiarkan kawan-kawan Marxismu ditembak mati? Soekarno membisu sampai kemudian menangis, tak sanggup menahan diri. Tak beranjak lama setelahnya, lapangan seni rupa Indonesia segera memerah. Lekra mereka daya kemampuan tanding jejaring global mereka dengan Stigusa. Stichting for Culturally Cement Working dan juga banyak jejaring lawatan dan pertukaran ilmu yang didominasi oleh jalur Indonesia Barat. Seteru ini terutama menekan dengan kubu manifest kebudayaan yang biasa kita dengar dengan nama Mani Kebu, lagunya Pancasila, yang mengumumkan diri mereka melalui berita Republik di bulan Agustus 1963 dan majalah Sastra pada tanggal 19 Oktober pada tahun yang sama. Nah, ada 20 orang yang menandatangani manifesto ini. Di antaranya H.B. Yasin. Mana orangnya? Trisno Sumarjo Wiratmo Sugito. Mana orangnya? Arif Budiman. Mana orangnya? Taufik Ismail. Mana orangnya? Dan Gerson Point. Mana orangnya? Ada yang kurang satu kayak. Ya lo ikutan. Kayak siapa? Dan Muhammad. Oh, apa? Oh, mana orangnya? Akan tetapi, sebenarnya perdebatan-perdebatan itu lebih mencerminkan pertarungan politik ketimbang pertarungan kebudayaan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama TNI AD, terlihat berada di pihak manifest kebudayaan. Dukungan ini terlihat dalam konferensi karyawan pengarang Indonesia yang diorganisir oleh manifest kebudayaan. Pada bulan Maret 1964, Wiratmo Sugito, sastrawan dan salah seorang konseptor manifest kebudayaan, mengaku bahwa dirinya bekerja untuk dinas rahasia militer ketika manifest kebudayaan itu dilahirkan. Satu tahun setelah 1951, perjalanan jauh ke saudara Blok Timur, Heng Antung, Hendra Gunawan, Sujoyono, berangkat ke Berlin untuk konferensi pelajar sedunia. Saling silang berturut-turut menuju Amsterdam, Berlin, Praha, Paris, dan Peking. Di tahun 1959, memperingati Manipol Usdek, Soekarno bersih tegang kokoh. Kanan kau, hei, pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, langkah yang tentunya anti-imperialisme ekonomi, langkah yang menentang imperialisme politik, kenapa di kalangan itu masih banyak yang menentang imperialisme kebudayaan?
kanca. Banyak yang masih rock and rollan. Dasar sialan caca-caca. Musik-musikan ala ngakit no. Gila-gilaan. Dan lain-lain sebagainya lagi. Yang nyata itu adalah imperialisme kebudayaan. Di ujung tutup usia, Sujoyono menampaki haluan gelanggang era ekstrim berbeda. Setelah dipecat dari PKI, di mana dia bersama Hendra Gunawan dan Avandi pernah menjadi wakil parlemen dalam partai tersebut. Pemutusan keanggotaan akibat kawin lagi tanpa menyelesaikan hubungan dengan istri yang lama, dengan meninggalkan 4 anak begitu saja. John pun menikahi Rus Pandanwangi dan mulai melukis dengan indah elok, dengan objek-objek molek sensual, selain alam-alam yang tenang dan terbentang, juga pose-pose polos dari tubuh Rus Pandanwangi. Sebelum dipecat dari PKI, Sujoyono pernah berucap lelah, "Tidak apa-apa, karena partai tidak akan pernah menjadi tua. Tapi Rus Pandanwangi akan menjadi tua. Karena itu saya pilih dia." Basuki Resebowo, aktor dan sinemawan Lekra, jauh sebelum John dipecat oleh PKI, berpendapat atas amatan sehari-hari. "Sujoyono dalam hubungan gerak kerakyatan, Sujoyono berada dalam sikap yang sama, yaitu manusia borjuis yang hanya membuat gerakan atau gebrakan yang berteriak dalam lingkungan kelas borjuis saja. Dia belum meninggalkan kelasnya. Ini adalah aliran futurisme untuk mengejar kebebasan pribadi doang." Di hadapan banyak orang pada ceramah seni rupa 1977, seperti juga nasihat yang dilakukan pada masa Persagi, John berkeras wajah, melewati berbagai fase hidupnya bersikukuh. "Pergilah ke liang kubur dengan senyummu untuk mempertahankan ide-idemu." Kelima, dua anak saja cukup. Ruang tengah di dalam rumah. Sofa, meja, dan televisi. Foto ayah, ibu, dan anak. Di situ juga ada reprolukisan Ka'bah. TVRI 1978, untuk ketiga kalinya, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden sesuai maklumat sidang umum MPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1980, batas-batas desa dan kota diadakan.
Abri masuk desa. Transmigrasi Jawa Sumatera. Ada migrasi dari banyak anak banyak rezeki menuju ke dua anak saja cukup. Sebuah norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Koreografi statistiknya dengan ujaran mesinal seperti ini. Dengan keluarga berencana, kita akan mendapatkan keluarga yang sehat, sejahtera, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Ayo nyanyi semuanya. Liriknya bisa dilihat di WhatsApp-nya. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah dilakukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, terkenan kuat, akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rujuk dan kasar, rumah tangga dan kerasa. Bagaimana tidak, tubuh perempuan menjadi sasaran utama program KB dengan beragam alat kontrasepsi untuk mengendalikan fungsi reproduksi demi menurunkan jumlah penduduk. Transjakarta 2017 Konstruksi MRT. KRL Commuter Line Jabodetabek di dalam gerbong kereta khusus wanita dengan warna pink dan bunga-bunga mawar. Pukul 17.30 sebuah rute pulang kerja. Semua penumpang dalam posisi memegang gawe pintarnya sendiri-sendiri kayak kalian. Samar dan lambat tanpa hilir mudik pesawat terbang dalam suara ultrason. Kelebat rekaman CCTV di sudut sepi kamar mandi umum dan riuh rekaman penyadapan di Istana Negara. Tak ada siapapun di meja makan. Juga tak ada yang mematikan TV yang masih menyala.